Halo guys, kembali lagi bersama saya Adil. Ya, tapi dengan konsep yang berbeda dan tentunya mengandung clickbait. Nah, ini ada Pak Advent nih, oh, dengan seragam hijau koperasi. Nah, ini ya seperti ini penampakan sleeper bisnya ya. Tapi aku mau nanya nih, kenapa sih bis sleeper bis ini nggak melayani trayek Jakarta ke Denpasar ya? Maksudnya dalam artian gini, papanya Jakarta Denpasar nih melayani trayek dengan sleeper bus ya. Nah, ini seperti ini ya, ramenya. Nah, tapi sayangnya nih Tamijaya putar walikan terus. Nah, ini Pak boleh masuk. Pak masuk, Pak izin masuk ya sebentar. Ini ya, seperti inilah penampakan sleeper bus. Ini setiap hari ramai terus ya, Om. Iya. Soalnya ini sleeper bus juga penumpang tuh butuh tidur juga. Nah, seperti ini penampakannya. Seragam hijaunya ya. Seperti ini. Nah, ini membuktikan sleeper bus nih dicari penumpang. Sleeper bener. Harga tiketnya 5. Masih ke 500, Om? 550. Iya ya, siap. Dan gini ya, aku juga mau nanya ya, kenapa sih Jakarta Denpasar atau kapan sih Jakarta Denpasar punya sleeper bus? Mosok ya Banyuwangi Jakarta punya sleeper bus, kapan sih Denpasar ke Jakarta punya sleeper bus gitu loh. Kan kalau misalkan punya sleeper bus, aku juga mesen tiket sih sebenarnya. Misalkan juga, nah nih sebelahnya juga ada satu nih. Nah nih, ada apa? Nah nih rame ya. Mas bos, ada. Yang ada apa? Halo Mas Bro. Nah nih Pak Advent. Iya. Pak Advent. Kayak nanti kita kuah kayak kan. Piye kabare Pak Advent? Nah, ini kita masuk dulu ya. Seperti ini ya. Hiruk pikuk suara dari penumpang-penumpang sleeper bus. Nyaman ya. Nah, ini banyak yang jadi tutup, banyak yang masih kosong. Tapi bersyukurlah nih bis ini ada penumpang lah banyak. Maaf ya, Bu. Nah, ini ada kompartemen nih, kalau biasanya di bawahnya nih diaktifkan loh sleeper ini 22 jadi ya, ini 21. Nah ini ya, kapan sih Jakarta Denpasar punya sleeper bus ya, serius nih. Nah ini Pak Advent mengarahkan sesuatu. Nah ini Pak Advent lah, perkenalkan agen dari Tamijaya ya, sleeper bus ya. Kita keluar dulu, tapi aku dilihat dulu ya. Ya, sleeper bus ya, seperti ini ya bentuknya ya. Dengan regulasi pemerintah Indonesia tuh melarang sleeper bus tuh 180 derajat ya. Jadinya hanya dibatasin sampai 150 derajat atau 145 derajat. Ya, demi keamanan juga sih. Terus di sini juga ada apanya, effort atau audio video endemen. Terus apa ya,
Ini pakai Inno RM biasanya kasis-kasis murahan dipakai malah sekarang nih. Inno RK8 dipakai sleeper bus tapi bisa aja sih serius. Nanti Lorena juga mengeluarkan Mercy 1525 untuk sleeper busnya. Bayangkan 1525 Bung. Tapi itu enggak tahu sih rakitan suspensi Laksana dari Laksananya atau dari Mercy-nya atau enggak dipasang sama sekali juga enggak tahu. Ini yang penting Armada ini sudah menggunakan air suspensi Hino RN 285 dengan tenaga 285. Nanti saingannya Hino RN yaitu RN 280 RK 280. Kami jaya nih. Masuk hidup Om. Hidup masih bernapas. Ya, hidup masih bernapas. Ini tiket sampulannya. Aku punya yang seat 111 nih. Banyak malah seat 111 nih. Oh, ini masih ada stikernya ya. Ah, ini yang 111 nih. Ramel aku. Wah, silakan. Ini yang 111 nih. Nanti aku bahas lain waktulah. Ini soalnya Tamijaya ini sekarang beberapa hari ini sering putar balik. Nah, ini penumpang selalu ramai loh, hebat loh. Emang Tamijaya nih memancing para penumpang. Kapan ya Pandawa atau enggak bis-bis lain yang arah dari Banyuwangi nih membuka trayek sampai Denpasar. Bayangkan Denpasar Jakarta nih kalau pakai sleeper emang laris loh. Apalagi Jogja. Ini Jogja loh, ramai 100% dia. Ya, seragamnya nih. Ya, kita menunggu kosong ya. Ini sleeper bus terbaik di Bali nih. Ya, Tamijaya. Sisanya enggak ada lagi. Ini Pak Advent nih yang lagi megang HP nih. Sat Gereja Dupe. Pasti kenal sama Satrio Guruhu lah. Nah, ini kelas super eksekutif kelas. Dulu nih Tamijaya terkenal dengan kenyamanannya loh. Sampai buka Padang Bay. Nanti kalau aku punya bis, bukanya sampai Karangasem aja ya. Padang Bay terlalu nanggung sih sebenarnya. Padang Bay itu jaraknya sekitar 30 km lah kalau aku bilang nih. Ini seragamnya mirip Michel nih, tapi yang versi hijau. Seragamnya nih aku suka nih. Tapi nanti kalau aku punya PO bis warna biru lah. Papa Green jaluk gambar kan. Warna biru lah. Yuk kita cari footage yang paling enak ya. Ini pengumuman Sweet Class. Yang armadanya putar balikan terus ya. Ini dua-duanya lah. Ini saking larisnya loh. Kita cari footage paling enak nih. Habis itu kita review yang satunya nih. Wah, perbandingan RK sama RN. Aku ingin incer yang bukan yang RN sih sebenarnya. Yang apa ya? Yang 111 nih yang Avante. Avante selalu lupa terus kok tak review tuh. Sekarang Tamijaya nih puter balik terus kok. Tapi berharapnya semoga bis Denpasar Jakarta punya sleeper bus sih. Serius. Serius nih aku pengen nyoba aja sleeper bus tapi enggak nanggung gitulah. Maksudnya ya Banyuwangi Jakarta via Situbondo ada. Denpasar Jakarta malah ada. Denpasar Jakarta malah enggak ada. Malah bis-bis reguler. Paling mewah tuh bis Jakarta Denpasar tuh Matu Gizmo dan KG Trans. Paling standaran nih cuma Pahala Kencana sih. Nih Pak Ginting. Ginting Transport Gita. Ini ada sejarahnya nih.
marga yang punya sejarah di dunia transportasi nih. Bukan baru nyadar ya, emang marga Karo, marga Batak tuh emang juara di bidang transportasi sebenarnya. Asal kalian tahu ya. Ya ini ya penampakan terminal Mengwi pada siang hari ini. Ya membosankan sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, kita menunggu aja perkembangan dari transportasi pesawat lah, dengan harga tiket yang sangat melonjak tajam. Sebenarnya dulu itu banyak pemain juga sih. Ya kita skip dulu ya, menghapuskan terminal Mengwi. Sayangnya terminal Mengwi ini menurut bagus sih terminal ya konsepnya. Dan sekarang nih terminal Mengwi ini satu-satunya terminal yang nggak ada calo-calonya. Dulu kan marak calo, sekarang bersih dari calo. Misalkan kalau kalian cegat di situ, palingan ya pengantar tiket lah. Harga tiketnya juga nggak terlalu diungkit-ungkit. Asal kalian masuk ke terminal, itu dah menjadi harga tiket aslinya lah. Dulu kan rawan calo, sekarang sepi calo. Nah nih, emang aku sukanya Sweet Class sama Dream Coach kok. Ini Avante Priority belum ada, tapi yang Laksana ini menurutku bodinya kurang seneng, kurang suka. Kan sekarang kan tipe S series. Tapi kita tunggu aja ya, katanya ada kasus baru juga yang masukin motor ya. Wah, rezeki bagi krunya tuh kalau masukin motor tuh bisa jadi harga tiketnya 2 kali atau 3 kali harga tiket bis. Ini lumayan loh, menambah penghasilan dan Tamijaya keluaran nih. Kita cari spot baru.